Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitab ya karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu al-azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dari kita lahir ke dunia hingga detik ini. Salawat berbingkiskan salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada suri Allah dan umat manusia yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke era penuh cahaya, yakni siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya Elvira Khairunnisa akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Agar Salat Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau bertanya, sudah berapa tahun kita melaksanakan salat dan apakah salat kita sudah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para penonton rahimakumullah, ada 3 syarat agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat harus dilaksanakan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam salat artinya melakukannya dengan tulus dan sepenuh hati, bukan karena paksaan. Salat adalah kebutuhan bagi setiap umat muslim. Jika kita membutuhkan sesuatu, maka pasti akan dengan sukarela kita akan melakukannya dan juga berusaha untuk mendapatkannya. Begitu pula jika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat yang kita laksanakan harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengatakan, "Shallu kama ra'aitu wa'ai usolli." Yang artinya, salatlah kalian semua seperti engkau memilih salatku. Jika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita melaksanakan apa yang beliau ajarkan dan meninggalkan segala apa yang beliau larangkan. Kita sebagai umatnya harus meyakini apa yang beliau lakukan bukan hanya karena kemauan beliau semata, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat harus bisa merubah tabiat. Tabiat buruk kita menjadi tabiat kita yang baik, merubah sifat jelek kita menjadi sifat kita yang baik. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika salat kita belum bisa mencegah dari kita dari perbuatan yang buruk atau perkataan yang buruk, coba pertanyakan kembali, sudah baikkah salat kita selama ini? Sudah mencontohi Rasulullahkah salat kita selama ini? Karena sejatinya orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk melakukan apa yang dilarang olehnya, lidahnya tidak akan mampu untuk mengucapkan sesuatu apa yang membuat Rabb-nya murka kepadanya. Para penonton rahimakumullah, kesimpulan dari kultum saya ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para penonton untuk meningkatkan kualitas salat kita sehingga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.